Halo, teman-teman! Balik lagi dengan saya, Abang justi di channel Gebang Gideon. Di video saya kali ini, saya akan bagikan bagaimana sih caranya supaya wallpaper ini tembus semua aplikasi, ya, teman-teman, tanpa harus menggunakan root, dan cara ini bisa di semua Android ya teman-teman tak kecuali untuk Xiaomi seperti HP yang saya gunakan Nah untuk tutorial caranya Oke okay, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya buat teman-teman nih yang belum subscribe silahkan Klik tombol subscribe di bawah ini dan Klik tombol loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya baik teman-teman untuk merubah tema wallpaper ya bukan tema sih tapi wallpaper ini bisa tembus semua aplikasi bisa Google Chrome, Facebook, WhatsApp, Instagram ataupun yang lainnya teman-teman dengan mudah tanpa root. Oke untuk mengubahnya teman-teman eh, seperti biasa nih. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon dukung dukungannya untuk mengklik tombol subscribe dan tombol like-nya ya. Saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Terima kasih teman-teman sudah melike video ini. Semoga teman-teman sehat semua. Amin. Oke teman-teman untuk merubah wallpaper menjadi Transparan, ya, atau tembus semua aplikasi itu aplikasinya namanya designer tool. Nanti, teman-teman bisa dapatkan aplikasi ini di deskripsi video ini karena tidak ada di PlayStore, ya. Kalau di PlayStore, itu susah nyarinya. Oke, okay. teman-teman, tinggal klik saja di deskripsi untuk mendownload aplikasinya. Sudah saya sediakan supaya teman-teman uh, enak, ya, tanpa harus mencari lagi. Oke. Okay. Di sini langsung saja kita klik aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya itu kapasitasnya kurang dari 2 MB, teman-teman. Sangat ringan ya, walaupun e, teman-teman HP-nya kentang seperti saya. <tuh> Oke, okay, setelah masuk ke Designer Tool, teman-teman tab bagian Grid Overlay. Nah, bagian ini teman-teman geser ya. Nanti akan muncul garis-garis kotak-kotak seperti ini. Ini tidak usah khawatir, teman-teman. Kita lanjut saja ke tutorialnya. Nah, di bagian mark mock up overlay, teman-teman geser lagi. Nah, setelah itu teman-teman klik choose mark up ya. Pilih yang tegak saja ya, teman-teman, karena pakai HP. Nah, di sini teman-teman eh tambahkan wallpaper web yang mau teman-teman gunakan. Di sini e, saya gunakan wallpaper pacar saya ya teman-teman nah lalu di sini teman-teman opacity-nya boleh digeser tuh nah ini untuk opacity-nya nanti eh, uh, tra transparannya seperti apa teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan mata kita ya enaknya gimana teman-teman tinggal geser saja seperti ini nah setelah itu teman-teman kembali ya ke home lalu Gulir ke atas, lalu gearnya teman-teman klik. Nah, otomatis garis-garis kotak yang tadi itu sudah hilang, dan ini sudah berhasil, teman-teman. Cukup mudah ya untuk menerapkan uh, wallpaper ini bisa tembus semua aplikasi, contohnya seperti Google Chrome, Facebook, kita coba Facebook, HTTP Injector, kita coba ya, teman-teman. Uh, ini semua tembus aplikasi. Oke, okay, sekali lagi untuk aplikasinya teman-teman bisa download di deskripsi video ini dan jangan lupa like dan komen. Bye bye.